Hari ini saya mendokumentasikan pohon beringin yang besar sekali tumbang. Jadi di pinggirnya sudah dikikis air. Pohon ini telah 50-an tahun. Ini sudah lebih 50-an tahun usianya. Kalau air turun, terkadang para pemancing suka duduk di bawah sini ketika tidak tergenang air, sebab di bawah itu ada batu datar. Jadi siapapun yang sering mancing di sini tentunya rindang dengan pohon beringin besar ini. Ini masuk ke agak tengah sungai. Ini akar-akarnya. Jadi kerapu aja sebab tinggal sedikit tanah di sini, dikikis air. Di depan ini ada rumah warga masyarakat. Ada sekitar 30-an meter dari pinggir sungai. Di sungai kalau kita dari arah jembatan Eran Batu, ya, jembatan penyeberangan ke Kalauluk, ya masih ada kisaran 500-an meter dari sana. Ya. Ya di sini Sungai Arkeasa. Ini Sungai Sa'dan. Ini kita masuk dari Rantai Polot. Ya, tumbangnya pohon beringin yang sudah usianya lebih 50 tahun ini saya ikut bersedih. Sini ada rumah masyarakat. Saya dokumentasikan pada bagian daun. Ya, tadi malam itu ada hujan deras. Sampai pada subuh masih ada hujan kategori ringan. Dan air saya naik-naik sampai ini sudah turun airnya kisaran 1 meter 10 cm. Ini ada. Ini pohon yang tumbang. Jadi daunnya hampir sampai di tengah sungai. Di depan ini ada pam. Ada pam ya. PDAM dari sini. Terkadang orang katakan ini daerah Tok Lino. Ini ada buahnya. Dan ketika buahnya masak jatuh, ikan tawes suka makan dan ikan lainnya. Kalau masak, kelelawar juga terkadang datang di waktu malam. Jadi saya ikut bersedih atas tumbangnya pohon ini. Mungkin usianya yang sudah 50-an tahun lebih. Di bagian pinggir itu rapuh. Jadi akarnya sudah tidak melekat kuat. Sehingga tumbang. Ini Sungai Sa'dan. Masih tinggi air. Walaupun sudah turun kisaran 1 meter 10 cm. Ya. Salam sehat bagi semuanya. Kiranya kita semua tetap sehat. Diberkati Tuhan. Jadi yang menonton video ini tinggalkan jejaknya. Apa like, apa komentar positif. Di share, kemudian dibantu saya di subscribe. Siapapun Anda yang
subscribe video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Turut memberikan perhatian atas segala kegiatan-kegiatan saya. Saya Pendeta Raseli Sinampe. Salam kasih, salam sehat, salam lestari bagi semuanya.